Bertempat di halaman Mapolres Pelabuhan Belawan, telah dilaksanakan rangkaian kegiatan serah terima jabatan Kapolres Pelabuhan Belawan dari AKBP Dayan kepada AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang. Rangkaian kegiatan dimulai dari serah terima jabatan yang dilakukan di Polda Sumut, kemudian dilanjutkan dengan penyambutan pejabat Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru oleh Wakapolres Kompol Herwan Syaputra dan jajar hormat oleh Satsabara Polres Pelabuhan Belawan. Selanjutnya pejabat yang baru diberi karangan bunga dan disambut oleh para PJU dan tradisi gerbang pora oleh perwira Polres Pelabuhan Belawan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan apel kesatuan di mana pejabat yang lama maupun yang baru memimpin pelaksanaan apel kesatuan yang diikuti oleh seluruh personil Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang mengatakan dalam arahannya untuk melanjutkan semua program-program yang telah berjalan dengan baik yang telah dilaksanakan oleh AKBP Dayan. Dari Belawan Sumatera Utara, Prasaran Sitorus melaporkan.